Iya badan lu. Kita berdua kecil ya? Iya. Pas enggak. Bar. Itu cewek. Gila cakep banget. Iya, Mat. Ini selebgr nih. Bar. Bar. Lu ngeliat cewek cantik kenapa ketakutan? Buat duluan dong. Aduh, lu ketakut, Mat. Halo Abang, apa kabar? Baik. Abang, saya mau nawarin kopi nih, gratis. Tapi kalau Abangnya suka, nanti saya kasih harga diskon. Iya. Nih, silakan dicobain. Aduh, banyak percipin dulu. Iya. Biasanya ya, kalau yang dagangnya udah cakep kayak gini, kopinya pasti enak. Wah, lu tau aja. Aduh, kopi sepet banget rasanya. Ini kopi apa sih? Ih, kok gitu? Ini tuh kopi istimewa, Abang. Sama kayak kopi luwak. Cuman ini namanya kopi kucing. Kopi kucing? Eh, Neng. Dimana-mana ya setau Abang nih ya, yang demen sama biji kopi itu luwak. Hah? Kucing kagak mungkin mah demen sama biji kopi. Emang sih sebenarnya gak demen. Cuman saya punya cara tersendiri, Bang. Jadi kopinya saya tumbuk, terus saya campurin ikan asin. Setelah itu dimakan deh sama kucingnya. Habis itu diproses di perut kucing. Setelah kucingnya buang air, jadi tehnya saya ambil, saya cuci, saya saring, saya keringin, saya seduh, dan jadilah kopi kucing. Neng, itu mah namanya bukan kopi kucing, tapi teh kucing dibikin kopi. Tapi enak kan, Bang? Ada apaan? Nih, lu coba. Kok Bang jahat sih? Kopinya sepet, mah sepet. Tapi mukanya emang dapet ya. Yang penting kita sama-sama minum kopi.